Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biaya total biaya pembuatan kolam dengan ukuran 2,5 meter termasuk chamber kali 1 meter kali 0,5 meter atau 50 cm. Kalau kolamnya saja sekitar 2 meter. Adalah batu bata. Batu bata yang diperlukan yaitu sekitar 150 bata. Harganya Rp600 per batu batanya. Kemudian setelah batu bata yaitu adalah semen. Saya memakai semen 3 roda. Harganya satu saknya sekitar 45.000 kali 2 sak. Kemudian bahan pokok lainnya yaitu adalah pasir. Pasirnya saya membelinya bertahap, jadi nggak model satu mobil atau satu odong-odong atau satu rit. Saya beli bertahap, totalnya ada sekitar 6 ember, 6 ember cat besar atau itu hitungannya 3 karung besar. 1 embernya itu 10.000. Jadi 10.000 kali 6 jadi 60.000 untuk pasirnya. Pengeluaran lainnya yaitu adalah kaca. Kacanya menggunakan kaca yang tebal, ukurannya ketebalan kacanya ketebalannya 10 mili. Ketebalan 10 mili dengan panjang 150 dan lebar 50 cm. Harganya Rp275.000. Lalu material selanjutnya yaitu pipa paralon. Pipa paralon digunakan untuk water drain, untuk air dari bawah dan untuk membuat chamber-chamber media filter. Itu satu batang yang ukuran 2 in menggunakan pipa yang bagus yang merek Wavin, kalau tidak salah 80.000 per batangnya. Ya, seperti ini dipotong dengan model angsa. Jadi untuk pengeluaran pipa adalah 80.000. Selanjutnya untuk keni L, garing kok, baru garing. Saya membutuhkan sekitar lepok natok karena nambah kunci mana. 3 keni, mohon maaf, 4 keni, harganya kurang lebih 5.000, jadi 20.000 ditambah keni T, harganya sama kurang lebih, jadi tambah 5.000, 35, 25.000, untuk keninya total 25.000. Lalu
material selanjutnya saya menggunakan cat Avian untuk luar kolam, harganya sekitar Rp50.000. Kemudian untuk paralon-paralon kecil buat pembuangan itu sebenarnya sisa ya. Ya anggap saja itu dihitung sekitar Rp20.000 paralon beserta paralon kecil ukuran setengah in beserta keningnya, anggap sekitar Rp20.000. Pengeluaran totalnya di akhir video ini. Kolam ini merupakan kolam renovasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dari mulai pembongkaran hingga pembangunan. Di samping itu cuaca yang tidak mendukung, yaitu hujan. Ada beberapa hari yang bekerja dalam bisa dikatakan setengah hari. Sebenarnya pengerjaan ini 3 hari sudah cukup. 3 hari, satu harinya itu karyawan 100.000. Saya menggunakan satu karyawan dibuat santai agar lebih maksimal dalam pembuatannya. Tantangannya yaitu adalah pemasangan kaca. Oh iya, jadi ingat satu lagi materialnya yaitu adalah silikon. Jadi untuk mengelem kaca agar tidak bocor, kemudian ditutup dengan aci-aci atau plester. Silikon harganya Rp30.000 dengan alat sekitar Rp60.000, silikon plus alat. Jadi dalam pengerjaan ini normalnya karena bongkar terus kemudian bangun 3 hari, kalau mungkin cuma membangun saja dengan satu orang tenaga kerja mungkin bisa 2 hari, apalagi kalau membangun dengan 2 atau 3 orang tenaga kerja mungkin dalam waktu sehari bisa selesai. Karena ini dibuat santai dan tertabrak hujan jadi agak lama. Ini posisi sudah jadi. Untuk cat dalam saya menggunakan cat sisa, sebenarnya dicat nggak masalah, kalau nggak dicat juga nggak masalah. Jadi nggak saya hitung ya, ini bottom drain pipa yang tadi saya yang di ujung menggunakan L, yang di tengah menggunakan T, keni L untuk mengatur ketinggian air. Seharusnya ini pakai skimmer, tapi belum sempat beli, jadi saya sementara menggunakan potongan paralon. Nah, terus ini menggunakan model tereng, garing catnya belum selesai ya, nanti tinggal penebalan cat atau pengecekan bocoran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.